Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslim dimanapun berada, subhanallah. Kami mendengar bahwa la ilaha illallah, ya, keluar dari yang namanya ornamen ataupun aksesoris, ada kalimat la ilaha illallah yang dibakar di negeri kita. Masya Allah. Andai kalian tahu, Allah muliakan negeri kita karena la ilaha illallah. Allah turunkan rahmat karena la ilaha illallah. Bahkan Rasul mengatakan, wallahi ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Di hadapan Abu Talib ketika dia wafat, Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah wahai pamanku, aku bisa berhujjah di hadapan Allah, engkau seorang muslim. Sekarang muslim membakar la ilaha illallah. Masya Allah. Anak bangsa, jaga ukhuwah di antara kita. Buangkan khilaf di antara kita sudah. Tegakkan la ilaha illallah. Negeri kita butuh la ilaha illallah untuk menghindari azab Allah, bala dan lain sebagainya. Masya Allah. La ilaha illallah, tegakkan negeri kita. Bertobatlah kalian membakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.